Itu kan sebenarnya mungkin Tiko belum mau, bukan bertemu Pak Jodoh sih, bertemu teman-teman medianya gitu kan sebenarnya. Kenapa ada, bisa dijelaskan tadi ada ngobrol apa sedikit Pak John di dalam? Iya tadi di apa di dalam kan saya ngobrol sama RT setempat, sama dari tim Bang Brew yang pertama kali memviralkan cerita tentang Tiko ini. Saya mempertegas lagi statement saya ke RT sama dari tim Bang Brew bahwa tujuan saya kesini dengan tulus ikhlas. Tiko ini butuh support jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Belasan tahun dia merawat ibunya dalam kondisi yang sakit, keterbelakangan mental. Bisa dibilang mungkin kalau Tiko menikmati, enjoy gitu. Tapi untuk kacamata orang luar kan dengan tinggal di tempat yang sangat tidak layak, kotor, tidak ada air, tidak ada listrik, ini kan terlalu beresiko untuk kelangsungan hidupnya Tiko dan Bu Eni gitu loh. Nah, saya tergerak sebagai bukan Bang John. Saya sebagai sesama manusia yang alhamdulillah saya punya beberapa usaha. Yang saya simak dari wawancara Tiko di media ini kan ada 3 poin penting yang saya tangkap. Yang pertama, dia pengen lanjutin sekolah dan kalau bisa dia kuliah, dan dia pengen kerja yang lebih baik lagi. Ini kan goals-nya semua orang umum gitu loh. Ya, semua orang pengen punya pendidikan, terus punya pekerjaan yang baik gitu-gitu. Nah, saya alhamdulillah punya kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang Tiko cita-citakan. Dan sekali lagi, kenapa kok Tiko, Bang John? Kenapa kok tergerak sama Tiko? Saya sampaikan bahwa saya seperti bercermin. Ini diri saya kayak flashback waktu tahun 2019, saya nganggur, cuman kerja di tempat lomba burung, sehari saya dapat 60 ribu dan itu bertahun-tahun juga. Titik balik saya ketika ibu saya sakit, saya pinjam ke orang-orang untuk bawa ibu saya ke rumah sakit aja, nggak ada orang percaya, ya. Dan saya ketika ngeliat Tiko ini, saya tergerak harus bisa bantu dia, bukan ngasih ikan, nih Tiko duit nih, uang bulanan, gini-gini. One day, suatu saat, amit-amit, umur orang nggak ada yang tahu, kita besok belum tentu masih hidup. Saya udah meninggal, terus orang lain nggak mau kasih duit dia, bagaimana dia melangsungkan hidupnya dia. Tapi kalau dia bekerja, dan saya akan support full. Dari awal saya yakin Tiko ini nggak punya tabungan. Saya yakin Tiko ini nggak punya tabungan gitu. Jadi untuk awal bekerja pun saya akan siapkan dana 10 juta di awal untuk dia bisa operasional untuk 1 bulan ke depan. Sambil dia mempersiapkan untuk ngerekrut mungkin asisten rumah tangga atau mungkin dari tetangga sekitar yang berkenan untuk bisa selama Tiko bekerja. Dia biar bisa banyak ambil ilmu juga, dia bisa fokus bekerja, belajar di perusahaan saya. Ibunya ada yang ngurus. Jadi itu sudah saya pikirkan matang-matang semuanya. Bahkan saya punya perusahaan konstruksi, John Traktor. Kalau Tiko setuju, besok Senin pun saya akan kirim tim saya untuk survei ke lapangan, untuk kebutuhannya apa saja. Langsung Selasa kita kerjakan supaya segera bisa layak dihuni, ya. Betul, masih banyak saudara-saudara lain yang mengalami kesusahan. Cuman kenapa saya pilih Tiko? Saya seperti bercermin gitu loh teman-teman. Jadi saya kayak ngaca, saya anak laki satu-satunya juga, saya sayang banget sama ibu saya. Tiko anak laki satu-satunya, sayang banget sama ibunya. Kondisinya bahkan lebih parah Tiko karena ibunya lagi sakit. Keterbelakangan mental itu belasan tahun diurusin sama dia itu kan bukan hal yang mudah. Coba teman-teman bayangin deh. Coba berempati, merasakan di posisinya Tiko. Gitu loh. Jadi kita tahu rasanya gitu. Dan bukan saya, sekali lagi saya bukan artis. Saya bukan nyari duit di konten, bukan nyari duit di apa viral-viralin, nimbrung di viralnya orang, enggak. Saya pengusaha dan saya punya kemampuan untuk bisa merekrut Tiko bekerja di perusahaan saya hadir di situ. Memang ada sudah. Jadi sebelum saya bikin video itu pun saya udah suruh tim saya ke sini, cuman terkendala. Makanya harapan saya dengan akun TikTok saya yang 3 juta pengikut,
viral, harapannya Tiko nonton, dia tertarik, dan ini tawaran saya berlaku seumur hidup. Kalaupun Tiko belum berkenan hari ini, karena dia masih mau fokus sama ibunya, masih dalam kondisi yang tertekan dan lain-lain, karena rame diwawancara dan lain-lain, ini berlaku seumur hidup. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, Tiko hubungin saya akan terima dia. Jadi saya ngasih tawaran ini ke Tiko ini dengan tulus dan ikhlas, sebagai sesama manusia, bukan sebagai John LBF. Saya sebagai Henry Kurnia Adi, pemilik High Five, salah satu pemilik High Five, ya, dan beberapa perusahaan saya yang lain lagi. Tiko yang saya kasih pilihan, dan saya ngelihat adab. Jadi perusahaan saya itu mengedepankan yang namanya adab, Mas. Jadi orang itu nggak harus pinter dulu lah masuk perusahaan saya. Dia punya attitude yang baik, punya adab yang baik, dan yang seksi dari Tiko adalah satu, dia sayang ibunya. Ini udah modal besar untuk orang bisa jadi sukses. Kalau dia sayang sama orang tuanya, ayah, ibunya, khususnya dia berbakti sama ibu, dan ibu yang lagi sakit dia nggak tinggalkan, dia nggak taruh di rumah sakit jiwa dan lain-lain, dia tetap dukung ibunya dengan pekerjaannya, dia ala kadarnya jadi security complex. Saya sangat tergerak untuk bagaimana bisa ketemu langsung dengan Tiko, bicara dari hati ke hati sebagai sesama manusia. Saya mau buka pandangan dia bahwa tawaran yang saya kasih ini adalah untuk kamu bisa lebih berbakti sama ibu kamu. Jadi tawaran yang saya kasih ke Tiko ini supaya Tiko ini lebih bisa mewujudkan rasa sayangnya ke ibunya itu. Kan ibunya mungkin kalau dia punya penghasilan, dia bisa rawat ibunya, dia bisa obatin ibunya. Jadi gitu, omong sendiri belum, tidak ada batasan waktu untuk nggak ada batasan waktu untuk, nggak ada batasan waktu, tegas itu saya sampaikan supaya Tiko juga dengar ini, nonton ini, bahwa kapanpun Tiko bersedia, saya berharapnya segera, supaya saya bisa, ya mumpung saya masih hidup, belum tahu besok saya masih hidup apa enggak, kita nggak tahu umur orang kan. Jadi kalau besok Tiko kasih jawaban atau hari ini kasih jawaban, segera saya bisa bantu tata ini, harus ngapain. Mungkin untuk tahap awal selama ibunya di rumah sakit, saya udah kepikiran planningnya harus gimana. Saya siapkan dulu, dia bisa tinggal di apartemen saya. Saya punya apartemen, dia bisa tinggalin apartemen saya. Ya, di situ dia bisa punya tempat tinggal yang lebih layak. Ya, sambil ibunya dirawat, dia tetap bisa. Mungkin butuh kendaraan, saya siapkan kendaraan. Entah motor, entah mobil, kita ada kendaraan operasional kantor juga. Saya siapin dia uang. Jadi benar-benar saya akan bimbing dia. Jadi saya dari A sampai Z saya akan tuntun. Apa yang menjadi kebutuhan dia saya akan support dulu. Saya lepaskan dulu dari dunia ini. Karena saya lihat dari obrolan di dalam kan dia gak nyaman dengan kondisi ini. Rame kayak gini, dia kayak gak punya kehidupan normal gitu. Dia pengen jadi orang normal gitu. Nah saya pengen kalau Tiko nanti bersedia, saya ungsikan dia, saya bawa ke mungkin salah satu apartemen saya, dia tinggal di situ. Dia mulai bekerja di kantoran kan, kantor saya di gedung, di 18 Office Park, di kantoran. Ya rutinitas kayak orang normal, pagi ke kantor. Kan ibunya mungkin kita support dulu, dirawat dulu di rumah sakit, dia bisa tengok di situ. Nanti kita, Tiko berkenan di renovasi rumahnya, kita langsung renovasi rumahnya. Jadi boleh tahu kan posisi yang akan aku berikan ke Tiko tadi apa? Ya, itu kan, kita kan untuk di perusahaan saya kan ada banyak posisi. Dia, saya punya feeling Tiko ini passionnya ya. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol juga di dalam, katanya dia bisa kayak komputer, terus dia bisa, dia tuh passionnya itu di IT. Nah, bisa nanti di perusahaan saya di bagian IT-nya, bisa di bagian konten kreatornya dengan tim digital. Ya, beberapa orang yang masuk di perusahaan saya itu dia nggak punya skill sama sekali ngedit video, desain grafis. Tim saya yang sudah bekerja dan dia ahli di situ, saya suruh ajarin karyawan itu. Akhirnya dia bisa ngedesain. Karena ya tidak ada kan orang tiba-tiba lahir pinter. Semua kan by proses dia belajar. Dan skill itu bisa dipelajari. Yang paling penting adab dulu. Saya milih Tiko, saya punya keyakinan besar bahwa Tiko ini punya adab yang baik sebagai anak. Sebagai orang ya. Nah tadi kan Om Jun sudah ke rumahnya, tapi nggak ketemu dengan Tiko gitu ya. Berarti ini dari keinginan Tikonya sendiri yang belum mau ketemu ya?
kalau yang saya dengar dari apa pembicaraan di dalam, Tikonya mau ketemu saya, cuman dia nggak nyaman dengan kondisi rame, ada kerumunan warga sama media. Dia maunya ketemu dengan saya private, tertutup, tanpa ada kamera, tanpa ada media, dia mau ngobrol dengan saya. Dan kalau saya tangkap dari pembicaraan di dalam oleh Bang Bru dan Pak RT, Tiko sudah nonton video saya dan dia sampaikan, siapa sih Bang yang gak mau, kepengen banget gaji yang ditawarin Om John 10 juta Bang sebulan ya. Jadi secara manusia, secara orang yang kepengen kerja lebih baik, Tiko sangat tertarik dengan tawaran saya. Cuman mungkin hari ini kan memang saya gak punya akses ke Tiko, saya gak punya nomor telepon Tiko secara pribadi, makanya saya ikhtiarnya datengin langsung ke lokasi. Siapa tahu harapan saya mungkin bisa ketemu. Nah, tapi informasi tadi, kalau nanti suasana sudah kondusif, sudah, ini kan juga udah agak malam ya, jadi mungkin udah mulai sepi, Tiko akan ketemu saya. Jadi saya akan tunggu. Saya akan tunggu malam ini. Oke. Bang, yang ada viral juga yang 10 juta itu, Bang. Maksudnya apakah, sorry, tidak terlalu besar itu, Bang? Atau gimana nih, Bang? Maksudnya ada, wah, ini kan untuk anak seumuran Tiko gitu ya, Bang. Itu gimana tuh, Bang? Kalau menurut jadi, pertama, saya bisa nawarin karena saya punya kemampuan. Kalau saya nggak punya kemampuan, namanya saya ngasih angin surga aja kan. Dan saya melihat sosoknya Tiko ini, kenapa saya kasih offering gaji awalnya itu di angka 10 juta, 2 digit. Karena ini anak punya kebutuhan besar. Dan saya yakin dia punya gaji segitu bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk hal-hal yang nggak benar. Dia akan gunakan uang itu untuk ngerawat ibunya. Terlepas dari skill atau enggaknya ya? Skill bisa dilatih, skill bisa dipelajari. Saya nggak pernah wawancara karyawan saya tanya kamu lulusan mana, itu real, boleh dicek ke perusahaan saya. Saya nggak pernah peduli kamu kerja di apa, sekolah di mana, bahkan pengalaman kerja di tempat sebelumnya aja saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah ketika saya wawancara dia, dia punya attitude yang baik, punya adab yang baik. Orang kalau punya adab yang baik, attitude yang baik, dia gampang diajarin dan dia gampang nyerap ilmu. Udah itu aja pedoman saya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Oke. Oke.